Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas atau ratas terkait persiapan arus mudik Lebaran 2023 pada Jumat 24 Maret 2023. Dalam ratas tersebut, sejumlah keputusan penting pun dihasilkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan untuk menambah cuti bersama mulai tanggal 19 April 2023. Langkah tersebut diambil pemerintah untuk mengakomodasi waktu bagi para pemudik dan mencegah terjadinya kemacetan. Hal ini bukan tanpa alasan. Kemenhub telah memprediksi akan terjadinya kenaikan pemudik dari 85 juta orang menjadi 123 juta orang pada Lebaran tahun ini. Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju 2 hari. Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26. Jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju 2 hari. Itu alasannya apa? Karena secara tradisional, keinginan akan mudik ini tinggi sekali. Dengan volume yang banyak, dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa. Nah, sehingga dengan dimajukan itu, pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20, 21. Ada 4 hari mereka mudik. Selain memajukan tanggal dan menambah cuti bersama, pemerintah juga meminta perusahaan swasta untuk memberikan tunjangan hari raya atau THR lebih awal pada para pekerjanya. Hal ini bertujuan agar para pegawai sudah mendapatkan THR sebelum melakukan mudik Lebaran. Satu hal yang kita himbau, terutama berkaitan dengan swasta, agar memberikan THR lebih awal. Sehingga pada saat tanggal 18 dipastikan mereka sudah terima THR dan mereka bisa melakukan satu perjalanan mulai 18 malam.